semuanya, semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Febri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview satu unit sepeda motor Honda PCX160 tipe ABS. PCX160 ini memiliki dua tipe, yaitu CBS dan ABS. By the way, apa sih perbedaan keduanya? Jadi, yang membedakannya adalah pada sistem pengeremannya. Untuk CBS artinya Combi Brake System dan ABS atau Anti-Lock Braking System. Walaupun sama-sama digunakan sebagai sistem keselamatan, namun fungsi keduanya itu berbeda. Pada sistem CBS, yaitu sistem pengereman roda belakang dan roda depan bekerja bersama-sama, sehingga Honda PCX160 CBS ini bisa bekerja lebih optimal. Sedangkan pada sistem rem ABS, pengereman akan lebih aman, sangat memungkinkan ban tidak akan mengalami slip saat pengendara melakukan braking atau pengereman mendadak. Karena sistem ABS ini lebih menggunakan sensor yang dapat mendeteksi secara otomatis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Honda PCX160 tipe ABS. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, dari lampu headlight. Bisa kita lihat kalau lampu depan PCX ini desainnya sangat elegan, bukan? Menggunakan lampu LED sehingga jika dilihat dari depan maka pencahayaan terlihat lebih terang, mewah, keren, dan elegan. Kemudian untuk speedometer, panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap meliputi smart key indikator, HSTC indikator, idling stop indikator, trip meter, indikator konsumsi bahan bakar, jam digital, dan ABS indikator. Kemudian untuk footstepnya, ini juga terlihat keren dan terlihat mewah. Bakal bikin kamu berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas. Kemudian untuk emblem PCX160 ini berwarna gold khusus tipe ABS, sehingga membuat tampilannya semakin elegan. Sedangkan untuk tipe CBS-nya, dia berwarna silver. Kemudian untuk posisi tangki ini ada di tengah dengan cap holder. Tinggal pencet, kamu dapat mengisi bahan bakar menjadi lebih praktis tanpa harus membuka jok dan lebih mudah dalam meletakkan tutup tangki. Untuk kapasitas tangki ini yaitu 8,1 liter. Sedangkan seberapa irit sih untuk konsumsi bahan bakarnya? Untuk besar capaian konsumsinya, dari Astra Honda Motor mengklaim bisa mencapai 45 km per liternya. Sangat irit banget ya. Kemudian dari sisi bagasi, ini ketika jok dibuka terlihat lebih mudah diaksesnya, berbeda dengan merek pesaingnya. Ukuran bagasi PCX160 ini maksimal 30 liter. Bagasi cukup luas dan besar sehingga muat membawa helm half face tanpa perlu sulit mengakali cara menaruhnya atau helm full face sekalipun, dan juga masih mampu memuat berbagai barang keperluan harian, terlebih untuk kalian yang hobi melakukan touring atau bepergian jauh. Kemudian untuk lampu belakang ini juga sudah LED. Untuk model lampu belakangnya ini menurut saya terlihat lebih keren daripada pesaingnya. Demikian review singkat mengenai PCX160 dari saya. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Please like dan komen jika ada pertanyaan, dan subscribe untuk melihat vlog saya selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.